teman-teman, kembali lagi di channel aku Nebira. Kali ini aku bakalan lanjutin main game Citambi Stories untuk membuat pet shop. Ya, pet shop maybe. Apa itu namanya tuh, kayak untuk binatang peliharaan gitu. Dan ada salah satu dari kalian yang ngomong, "Kak, mana Citambi Stories-nya? Kak, main game Citambi Stories lagi." Ya, sabar. Aku bakalan lanjutin lagi kok. Tenang aja gitu ya kan. Tenang. Oke, sekarang daripada banyak ngomong lagi, ayo kita main. Aku off-in dulu ya ininya, musiknya sama sound effect-nya. Hari ini aku bakalan, seperti yang aku ngomongin tadi, aku bakalan membuat pet shop gitu. Sebelum itu aku bakalan membawa sebuah ikan mentah untuk dikasih ke seekor kucing yang aku targetin udah dari lama dan aku belum dapat ya si kucing itu. Sedikit lagi sih sebenarnya. Sekarang kita ke area 6 dulu sambil ngobrol-ngobrol dulu sama orang-orang di desa ini. Sekarang kita bayar listrik dulu ya teman-teman. Ke Bu Nur. Agar rumah kita tidak dipadamin lampunya, oke? Mari kita ke area 1. Lalu udah ke area 1, ke area 2, udah ke area 2, baru ke area 6 buat ngecek bahan-bahan apa aja sih yang buat ngebuat pet shop. Bukan pet shop, apa sih namanya? Nah, ini kucing incaran aku, teman-teman. Dan ya, kepercayaan dia sekarang ke aku udah 140. Jadi, 9 poin lagi aku bakalan jadi majikannya nih kucing, oke? Aku milih kucing putih karena menurut aku ini lucu gitu, kucing putih. Dan mungkin juga aku bakalan melihara gogok juga kalau bisa ya. Mungkin kalau bisa kita ke balai desa. Aku nggak tahu sih bisa enggaknya melihara dua peliharaan di game ini. Buat kalian yang tahu, bisa enggaknya melihara dua hewan peliharaan, kasih tahu aku di komen ya, di komentar. Kita lihat. Nah ini benar, kita itu bakalan membangun sebuah pet shop di area 6 dan membutuhkan token pertemanan 6 triplex, 2 sak semen, 3 genteng, 3 ubin, dan 10.000 RC. Kalau tentang uang sih aku udah 10.000. Wah, aku kurang nih uangnya, teman-teman. Tapi ya mungkin sekarang aku bakalan ngebuat dulu genteng sama ubinnya. Soalnya kalau untuk saksemen kita udah punya 6 dan triplex juga kita udah mencukupi. Token pertemanan aku juga udah dapet dari Pak Tatang. Ya, pertemanan aku dan Pak Tatang itu udah hampir full gitu karena aku sering nanya ke dia dan ngasih hadiah ke dia. Jadi aku udah dapat token pertemanan walaupun 1. Sekarang aku fokus dulu buat ngebuat genteng dan ubin, oke? Ayo kita naik ojek dulu ke rumah untuk membuat yang namanya pet shop.
Dan ya teman-teman, untuk kalian yang ingin membuat ubin dan genteng, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, si apa sih ini teh, tungku pelebur sama meja produksinya itu udah harus level 2. Jadi kalian nggak bisa level 1 untuk buat ubin dan genteng ya. Jadi tingkatin dulu. Oke, sekarang aku bakalan ambil apa sih? Apalagi nih aku resep tentang genteng dan juga ubin. Aku lihat dulu resepnya ya. Bentar. Oke, pertama-tama teman-teman, kita harus membuat 3 kaca dulu untuk membuat 3 genteng. Jadi, kita butuh 6 bahan 6 barang berbahan kaca, juga briket arang ya. 3 aja ke tungku peleburin. Nah, jadi kaca. Nah, udah dapat kaca. Ntar ya, aku buat dulu lagi, 2 lagi kacanya. Oke. Kita buat lagi. Nah, udah buat kaca. Kalian ambil semen kalian. Aku cuman butuh 3. Semen, terus juga kaca. Sama apa lagi sih? Briket, briket arang. Ntar, aku lihat lagi dulu ya. Aku lupa nih, orangnya emang rada pelupa aku ini. Oke, teman-teman, salah, ternyata bukan semen. Jadi itu adalah tanah liat. Kita bawa dulu 6 aja. Nah, kita tambahin tanah liat, briket arang sama kaca di sini. Atau mungkin di sini ya. Tanah liat, briket arang, kaca. Ntar, aku lupa. Oke, ternyata briketnya yang 2. Tanah liatnya 1, kaca 1, briket arangnya 2. Oh, ditungku, ternyata ditungku. Jadi gini teman-teman, tanah liat 1, kaca 1, briket arang 2. Tanah, ini jadi ubin. Kita ambil dulu briket arangnya lagi ya. Oke, dapat ubin. Berarti kita butuh 2 briket arang lagi, tapi karena kurang ya kayaknya nih briket arangnya, jadi aku bakalan bikin lagi briket arangnya. Sabar ya teman-teman, buat kalian yang nggak tahu gimana cara buat briket arang, tonton video di channel aku ya. Apaan sih kan Nebira apa promosi aja ya, nggak apa-apa, ini kan channel aku. Nggak ada yang bohong ya, pokoknya kalian bantulah aku nambahin jam tayang. Oke, sekarang briket arangnya aku udah punya 4, jadi kita tinggal buat aja ubin kedua dan ubin ketiga. Yeay. Oke, alhamdulillah sekarang kita punya, udah punya 3 ubin. Sekarang kita buat yang namanya genteng. Kalau nggak salah aku itu butuh semen 3, terus ini 3, sama apa lagi sih? Ntar ya, aku lihat dulu resepnya lagi. Ternyata teman-teman, kita lagi-lagi membutuhkan briket arang. Jadi, aku bakalan buat lagi briket arangnya. 5. Kita buat dulu yang namanya getah. Aduh, aku lupa. Untuk makan, kita makan dulu. Makan melon. Biar energinya banyak. Oke, mantap. Kita ambil lagi bijinya.
tanamannya biji benih. Benih ya Allah, dari tadi aku ngomong biji-biji, dari dulu sih aku ngomongnya biji gitu. Ternyata benih. Jauh-jauh ke biji. Oke, kita udah punya 3 getah pohon. Kita tinggal buat yang namanya serpihan serat. 1, 2, 3, 4 Oke. Kalau enggak salah kita butuh segini. Kita buat serpihan seratnya. Oke, aku butuh lagi, ternyata lebih membutuhkan banyak serpihan serat lagi. Aku baru sadar. 3, 4, 1, 2, 3, 4 Buat kalian yang nggak tahu caranya bikin briket arang, tonton di channelku ya. Oke, aku bakalan makan lagi. Tapi kalian sekarang lagi lihat aku buat briket arang sih, jadi mungkin udah video ini kalian tahu kan caranya membuat briket arang. Nah, kita ambil 6 serpihan seratnya sama 3 getah pohon, langsung kita ke tungku peleburin, lalu kita buat deh briket arangnya. Sebenarnya aku cuman butuh 3, tapi kita buat 4 aja. Oke. Nah, udah gitu kita ambil lagi 3 semen dan juga 3 getah tanah liat. Kita buat genteng. Udah, ini aku bakalan makan lagi karena lihatlah energiku sudah habis. Kita makan dulu lagi dan buat lagi yang namanya genteng. Maaf, salah masukin. Dan tada, kita dapet 3 genteng. Oke. Yang jadi permasalahannya adalah ternyata aku tadi salah mengambil kesimpulan. 10.000 RC itu kita udah punya. Lihat, ternyata aku punya 64.437 RC, yang berarti aku udah lebih dari kaya dong. Jadi, ayo kita bangun yang namanya pet shop di game ini. Oke, kalian gak sabar kan? Sama dong, aku juga gak sabar. Oke, ayo ke area 2. Udah ke area 2, kita ke area 6. Lalu ke balai desa dan terbuatlah pet shop. Ya, semoga aja kalian ikut senang ya melihat aku membangun pet shop ini di game ini. Oke, kalian siap? Siap dong, aku juga udah siap nih. Oke, 1, 2, 3 Pet shop akan tersedia di area 6. Kita lihat teman-teman. Aku udah gak sabar. Kita cari dulu pet shopnya di mana. Wow. Wah, akhirnya pet shop ini dibuka juga ya. Emang di pet shop ini ada apaan, Pak? Ya, biasalah, kebutuhan binatang peliharaan. Tapi saya dengar mereka juga menjual barang untuk melatih binatang peliharaan. Wow. Oh ya? Iya loh, kamu nanti bisa melatih peliharaanmu untuk melakukan banyak hal. Hal gimana, Pak? Ya,
kamu bisa melatih peliharaan untuk memberimu bermacam barang, membawa barang atau mengikutimu. Ya, saya dengar sih gitu. Ya, saya harus terusin patroli saya nih, hehehe. Oke, Pak, hati-hati ya. Saya pamit dulu ya. Aku senang banget, teman-teman. Pet shop-nya udah jadi. Aku tinggal menjinakkan kucing putih yang aku incar. Halo, Pak. Wow. Ternyata kita bisa memberi nama hewan kita juga, teman-teman. Di sini ada name tag peliharaan yang artinya yang seperti aku katakan tadi, kita bisa memberi nama hewan, terus ada snack kucing, snack anjing, sampel barang, tas hewan, dan hewan. Aku udah gak sabar untuk menjinakkan kucing yang aku incar. Semoga aja emang sebentar lagi sih aku udah jinakin itu kucing. Dan ya, mungkin segini dulu ya teman-teman episode kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Pasti dong kalian suka. Kalau enggak ya, kenapa kalian nonton? Maksudnya, kenapa kalian nonton ini sampai akhir? Ya berarti kalian suka. Oke. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Udah lama aku nggak promosi channel. Bye-bye. Aduh. Bye-bye.